suara, dua mata di depan, paru bengkok ke bawah. Si burung hantu, kuku kakinya tajam, diam-diam menerkam, makan tikus dan ayam. Si burung hantu terbang tanpa suara, dua mata di depan, paru bengkok ke bawah. Si burung hantu, kuku kakinya tajam, diam-diam menerkam, makan tikus dan ayam. Ada kawan saya. Assalamualaikum. Si burung hantu terbang. Assalamualaikum. Suara, dua mata hari ini kita nak baca apa? Paru bengkok ke bawah. Troka tentang apa? Oh, troka tentang burung. Kawan-kawan di luar sana, kita akan belajar untuk meneroka tentang burung. Kejap, kita jumpa lagi. Didik TV KPM. Si burung hantu terbang tanpa suara, dua mata di depan, paru bengkok ke bawah. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Teroka di Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya harapkan anda dalam keadaan yang baik-baik sejahtera. Dan semalam baru kita menyambut Hari Malaysia yang ke-58. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia harus meningkatkan semangat cinta akan negara. Kita kekalkan perpaduan yang telah kita bina sehingga ke hari ini. Jalankan tanggungjawab bersama untuk terus kita mengekang penularan COVID-19 dengan cara yang mudah. Yang pertama sekali, kalau anda keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dengan sempurna dan jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Dan jika tiada bekalan atau sabun, kita gunakan gel pemasmi kuman di sini untuk kita sama-sama mengurangkan jumlah kes di negara kita. Yang paling penting sekali, jaga SOP, patuh kepada undang-undang. Baik, untuk hari ini kita akan meneroka satu topik yang menarik mengenai burung. Jadi siapakah guru yang akan bersama kita? Jom kita panggil beliau ke dalam studio. Cikgu, silakan. Apa khabar Cikgu Nuraini? Selamat khabar datang ke Teroka. Baik Cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cikgu. Jadi apa kata sekarang ni kita nak berkenalan lebih lanjut dengan Cikgu? Dipersilakan kenalkan diri Cikgu kepada penonton di rumah. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Nama Cikgu, Cikgu Nuraini binti Andi Arif daripada SK Seri Perak, Kuala Lumpur. Cikgu sudah bertugas selama 21 tahun sebagai cikgu prasekolah. 21 tahun? Lebih kurang umur saya, cikgu. Maknanya cikgu dah lama lah mengajar lama, ni. Orang lama. Banyak pengalamannya. InsyaAllah. Hari ini cikgu akan bawakan kita ke satu lanskap mengenai burung, cikgu. Ya, kita akan belajar mengenai burung. Baik, jadi cikgu sebelum tu kita nak patuh kepada SOP. Jadi di sini kita sediakan je pembasmi kuman untuk cikgu gunakan terlebih dahulu. Okay. Nak terbang-terbang juga cikgu, SOP kena jaga. SOP kena baik. Jangan lupa pakai. Okey. Bila kita dah gunakan je pemasmi kuman ni, kita rasa selesa, rasa selamat, baru boleh kita teruskan kelas kita hari ini. Baik. Dan sebelum itu, bukan kita berdua sahaja di sini kerana kita akan bersama-sama dengan adik-adik kita yang berada dalam talian, iaitu anak-anak murid cikgu. Betul. Jadi mari kita dapatkan mereka. Assalamualaikum, salam sejahtera. Assalamualaikum. Ada tak di sana? Ala comel-comelnya adik-adik saya kat sana cikgu. Tu, ditemani oleh ibu-ibu mereka. Baik, kalau macam tu cikgu, kita nak berkenalan dengan adik-adik kita terlebih dahulu. Dipersilakan yang pertama, adik Muhammad Amar Qayyim Ismail. Dipersilakan. Ya, Abang Ifan. Ya, saya. Assalamualaikum, Abang Ifan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cikgu Naraidi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ahmad Qayyim bin Ismail. Kawan-kawan boleh panggil saya Amar. Hai Amar, selamat berkenalan. Amar dah makan ke belum? Dah. Dah, okey. Ibu mesti masak sedap kat rumah tu. Baik, terima kasih adik Amar.
Yang kedua, kita nak berkenalan dengan adik Salsabila Khalid. Dipersilakan. Assalamualaikum Cikgu Naaini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Abang Irfan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Salsabila binti Khalid. Kawan-kawan boleh panggil saya Ella. 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 Macam kita punya ratu rock negara tu cikgu, yeah. Adik Ella boleh menyanyi ke? Boleh kan? Boleh tak menyanyi? Apa saya nak tahu boleh. Dia? Ah, boleh. Tak apa, nanti kita nyanyi sama-sama, okey? Baik, terima kasih adik Ella. Yang ketiga, kita nak berkenalan dengan adik Nur Adina Nikrisa Muhammad Faizal. Sedap namanya. Dipersilakan. Assalamualaikum semua. Hai kawan-kawan, hai cikgu, hai Abang Irfan. Hai. Nur Adina Nikrisa Muhammad Faizal. Kawan-kawan boleh panggil saya Dina. Hai, sahabat berkenalan Lina. Adina, nak tanya, Adina ni ada cita-cita nak jadi apa besar nanti? Nak jadi doktor ke, peguam ke? Cikgu. Nak jadi apa? Cikgu. Nak jadi cikgu macam Cikgu Nuraini ni? Ya ke? Nampak tak cikgu? Dia mengidolakan cikgunya sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih adik Adina. Dan yang keempat, kita ada adik Syahzuan Nur Alim Ahmad Ridwan. Dipersilakan. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Salam. Nama saya Sazwan Nur Ali. Kawan-kawan dengan cikgu dengan Abang Ifat boleh panggil saya Sazwan. Hai Sazwan, selamat berkenalan. Sazwan dah makan ke belum? Dah. Dah, makan apa tu? Makan roti. Makan roti. Baik. Makanan yang sihat. Terima kasih. Bagus. Wahai para ibu yang menjaga anak-anak mereka. Baik, cikgu. Jadi, kita dah berkenalan dengan adik-adik kita. Yeah. Kita dah berkenalan tadi. Kita nak belajar mengenai burung. Jadi, mungkin cikgu boleh teruskan penerangan kita. Okey. Hari ini, adik-adik dalam tarian, ya, murid-murid cikgu dalam tarian dan murid-murid di luar sana, kita akan belajar tentang penerokaan tentang burung. Ya, kalau kita tengok di sini, sini ada banyak burung. Ha, ada burung. Burung apa ya? Burung apa, cikgu? Burung apa ya? Kita dengar bunyi dulu. Ada bunyi? Mana bunyi burung tu? Di manakah kita sekarang, cikgu? Adakah kita di hutan? Ada. Kita bayangkan kita berada di sebuah hutan. Sebuah hutan. Okay. Hutan. Ada bunyi-bunyi burung. Burung. Ada bunyi. Okay. Ni. Ni burung. Burung hantu. Ni namanya burung apa? Burung hantu. Bagus, burung cikgu. Okay. Sekali ajar je pandai, okey? Okey, kita letak sini burung hantunya. Okey, yang pertama kita ada burung hantu, cikgu. Kita ada burung hantu. Yang kedua kita ada burung. Kenapa, cikgu? Oh, ni burung helang. Burung helang. Ha, kita dengar bunyi tu, bunyi tu. Kita dengar, cikgu, bunyi burung-burung yang berkicauan. Ah, tu bunyi burung helang. Ah, inilah burungnya. Burung helang. Ini namanya burung helang. Ini burung pipit ni. Burung pipit, cikgu? Ya, burung pipit. Mana gambar burung pipit? Mana burung pipit? Ini burung pipit. Okay. Ini burung apa? Burung pipit. Burung apa, sayang? Burung pipit. Burung pipit. Pandai. Okey, ini burung pipit. Okey, itu burung yang ketiga. Yang keempat, cikgu. Burung-burung sekalian. Burung apa yang banyak? Burung pipit banyaklah burung pipit. Burung apa lagi? Burung apa lagi, cikgu? Burung apa yang akan muncul? Ada dengar bunyi apa tak? Ini. Tu bunyi apa, cikgu? Seru juga. Ini burung kolibri. Ini burungnya. Ini adalah burung kolibri. Burung apa, murid-murid? Kolibri. Pandai semua. Burung kolibri. Pandai semua. Mari kita dengar lagi. Ada lagi, cikgu. Ada berapa lagi burung yang kita nak kenal hari ini, cikgu? Itu bunyi apa tu? Cuba ada teka dekat rumah. Bunyi apa tu? Itu macam burung. Ini dia. Burung unta. Ini namanya burung apa? Burung apa, murid-murid? Burung unta, cikgu. Burung unta. Pandai. Pandailah mereka. Sekali saja cepat pandai. Burung apa, murid-murid? Burung unta. Pandai. Okey. Okey. Burung yang seterusnya.
Itu bunyi apa tu? Macam sejuk ke, cikgu? Sejuk. Kita kat mana ni sekarang? Ini confirm burung. Burung. Burung apa tu? Penguin. Burung penguin. Ini burung apa, murid-murid? Burung apa, murid-murid? Burung penguin. Burung penguin. Ini namanya burung penguin. Burung penguin hanya berada di kutub selatan. Okey? Cikgu, burung penguin jalan macam mana, cikgu? Oh, burung penguin jalan macam mana? Kita letak, kan dia menangis. Kita letak ke mana, kita cikgu? Mana? Saya boleh pegangkan, cikgu. Oh, boleh. Okey. Nampak tak? Sama je saya. Burung penguin? Burung penguin jalan macam mana? Kita macam ni. Macam tu? Patut earphone pun sama. Okey. Macam ni je, cikgu. Alah, comelnya burung penguin. Okey. Macam ni. Burung penguin. Okey, cikgu. Kita dah kenal ada 6 jenis burung, cikgu. Soalan saya yang pertama. Okey, burung mana yang boleh terbang? Burung mana yang tak boleh terbang? Oh, burung yang boleh terbang adalah burung hantu. Burung hantu. Burung kolibri. Burung hantu lagi. Burung pipit. Burung helang. Burung helang yang tak boleh terbang. Burung unta. Burung unta. Dia tak boleh terbang, tapi dia adalah pelari yang pantas. Pelari yang pantas. Yes. Okay. Lepas tu, yes bahasa Inggeris. Yes, cikgu. Kita bahasa Melayu. Kita bahasa Melayu. Okey. Seterusnya burung yang tak boleh terbang adalah burung penguin. Burung penguin. Okay. Burung penguin, walaupun dia bersayap. Tapi dia tak boleh terbang. Dia guna sayap ni untuk mendayung. Mendayung. Ketika di dalam air. Ketika di daratan pula, dia menggunakan sayapnya untuk menjaga keseimbangan badan ketika berjalan. Sebab tu dalam macam tu, cikgu, nak menjaga keseimbangan. Nampak dia punya ting-ting-ting-ting. Macam tu. Comelah cikgu hari ini. Okey, baik, kita dah berkenalan dengan 6 jenis burung, cikgu. Dan selepas ini kita akan meneroka lagi banyak aktiviti. Dan sekarang kita nak berehat seketika, boleh? Boleh. Kita kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Ya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, burung penguin tidak boleh terbang walaupun mempunyai sayap. Ketika di dalam air, sayapnya berfungsi untuk mendayung. Manakala di daratan, sayap dan ekornya digunakan untuk menjaga keseimbangan ketika berjalan. Krrr, krrr. Mana terbang burung tadi? Kembali bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Masih bersama dengan Cikgu Nuraini di sini untuk kita meneroka mengenai burung. Jadi untuk segmen kedua ini, kita akan mulakan dengan kita mengenali anggota badan burung. Dari burung yang pertama adalah burung hantu. Okey, jadi cikgu, jom kita mulakan. Okey, Irfan, di dalam sarang burung? Sarang burung itu ada perkataan. Cuba ambil satu. Okey, ambil satu. Okey. Yang satu. Pertama, siapa nak baca dulu? Okey. Kita nak panggil adik kita untuk baca, cikgu. Siapakah? Okey, anak murid cikgu yang nak baca perkataan di sini. Silakan. Siapa yang akan baca dulu? Okey, kita minta Syazwan baca. Kita minta Syazwan baca. Perkataan apa ni, Syazwan? Sayap. Oh, bagus Syazwan. Pandai Syazwan. Bagus Syazwan. Betul tu, cikgu. Okey, cuba kita tampalkan dia mana satu sayap. Di manakah sayap ni, cikgu? Cari mana bentuk yang sama. Okey. Okey, pandai. Okey. Sayap burung. Okey, murid-murid semua, sayap burung ini digunakan untuk terbang. Terbang. Ya? Sayap burung digunakan untuk terbang. Okey, Irfan ambil lagi satu. Yang kedua. Siapa nak bacakan untuk Abang Irfan perkataan yang kedua? Dipersilakan. Okey, cikgu kita minta. Cuba Adina. Okey. Kepala. Oh, bagus kepala. Adina. Pandai baca. Okey, Irfan. Cuba letakkan di mana kepala? Kepala. Cari bentuk yang sama. Di sini boleh, cikgu? Boleh. Okay. Betul ke? Oh, betul, Irfan. Betul. Okey. Okay.
Kita ambil lagi. Ambil lagi. Ambil lagi. Okay. Kita kenal lagi anggota seterusnya. Ini dia perkataannya. Ha. Sila bacakan kepada Abang Irfan dan juga Cikgu Nuraini. Okey. Kita minta cuba Salsabila. Kaki. Kaki pandai, pandai. Salsabila. Okey, kita tengok mana. Kita letak di sini. Ya, betul. Okey. Okey, murid-murid semua. Burung hantu mempunyai anggota badan, kepala, kaki, sayap. Okey. Kemudian kita teruk ke kepala burung hantu. Okey, Irfan ambil kad, Irfan. Baik. Yang pertama, kita ada perkataan ini. Apakah ia? Cuba baca untuk Abang Irfan. Okey, kita minta cuba Amar baca. Amar? Telinga. Oh, telinga. Pandai. Pandai, okey. Ha, Irfan, cuba letak yang mana satu telinga? Telinga di sini, cikgu. Ah, okey, murid-murid semua kalau nak tahu, telinga burung hantu ni mempunyai daya penglihatan yang tajam. Ha, walaupun dalam gelap, dia boleh mendengar daripada jarak dekat, jarak jauh. Okey. Tahap pendengaran ni, cikgu, eh? Ya, dia mempunyai daya penglihatan yang sangat tajam. Baik. Okey. Yang kedua, kita ada perkataan ini. Apakah ia? Cuba baca. Cuba kita minta Syazwan. Syazwan baca. Oh, pandai. Paru. Okey. Pandai baca. Dekat mana paru dekat sini? Paru, kita tengok bentuk yang sama, Irfan. Cuba tengok. Okey. Mana bentuk yang sama? Yang ini, cikgu. Ah, ya, betul. Okey. Murid-murid seluar sana, paru biasanya digunakan untuk mengoyak-ngoyakkan mangsanya untuk ditelan. Ada juga burung hantu yang terus menelan bulat-bulat. Mangsanya. Ada juga yang begitu. Tak kunyah dah, cikgu. Tak kunyah dah. Kunyah dah. Walaupun paruh burung ni dia tidak bergigi, tapi dia sangat tajam untuk mengoyak-ngoyakkan mangsanya. Seram pula saya dengar, memang cikgu, seram. jangan main dengan burung hantu. Baik, cikgu. Okey, cuba ambil lagi. Yang seterusnya kita ada perkataan yang ini. Siapa nak bacakan minta Abang Irfan? Okey, mari kita minta Adina baca. Mata. Oh, pandai mata. Adina. Okey, pandai. Di manakah mata burung hantu? Mata. Di sini. Baik. Di situlah matanya. Okey, mata burung hantu, murid-murid semua, dia berbentuk tiup. Ya. Walau bagaimana dia tak boleh nak ke kiri ke kanan macam kita, Irfan. Betul. Kita ada bola mata. Tapi burung hantu dia tak ada bola mata. Jadi bagaimana dia melihat persekitaran? Caranya dia akan memusingkan kepalanya dan lehernya macam ni. Contoh ah. Okey, silakan cikgu. Katalah mangsa tu kat sana. Okey, mangsa saya lah, mangsa. Okey. Contohlah. Okay. Dia akan senyap. Tengok macam ni. Okey. Maknanya dia akan gerakkan leher dan kepala pusing untuk melihat persekitaran. Okey. Dia tak macam kita. Kita boleh pusingkan bola mata. Sebab kita ada bola mata. Tapi burung hantu dia tak ada. Dia tak ada. Okey, ambil lagi, ambil lagi. Ambil lagi, ambil lagi. Okey, ini yang tarikh dalam sarang burung kat sini. Ambil lagi. Ini dia. Okay. Panjang sikit perkataan ini. Silakan baca. Kita minta cuba Salsabila. Salsabila ataupun Salsabila. Ella. Ataupun Ella. Apa dia? Hidung. Oh, lubang hidung. Pandai. Cuba Irfan cari mana satu lubang hidung. Macam tak nampak ada hidung dekat sini. Mana hidung ni? Ada dekat sini, cikgu. Dia kecil je. Okey. Murid-murid di luar sana, lubang hidung macam kita, kita ada lubang hidung kan? Ada dua, cikgu. Fungsinya untuk bernafas. Hembus. Hembus. Begitu. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang kaki burung. Yang ini biar cikgu yang kutip, ambil. Okey, yang ni cikgu nak minta tolong. Siapa? Cuba Adina. Adina, dipersilakan. Adina, cuba baca Adina. Adina, apa kat ini? Kaki. Oh, kaki. Pandai Adina. Kaki kat mana yang sama? Segi empat sama. Oh, sini. Okey, kaki. Segi tiga. Kaki, kita ambil lagi. Okey. Ni segi tiga pula. Segi tiga. Okey, kita minta Syazwan. Syazwan. Kayuku. Pandai Syazwan. Siap eja lagi. Kayuku. Okey, sekarang kita dah tahu tentang anggota badan
Burung hantu. Hantu, apa kata kita buat gerakan? Gerakan pula, cikgu. Gerakan, yes. Kita nak menggerak-gerakkan badan. Okey, murid-murid di luar sana dan murid-murid dalam talian, jom kita buat gerakan burung hantu. Cikgu boleh ajar dulu dekat Irfan bagaimana caranya? Caranya gini, beri tegak Irfan. Beri tegak. Tegak. Okay. Buka tangan. Buka tangan, baik. Buka, depan tangan. Depan tangan. Turun, turun. Turun. Lagi. Naik, turun. Turun. Naik, turun. Apa kata kita dengar muzik? Dan kita akan buat gerakan. Barulah, best kalau ada muzik. Ya, betul. Okey, jom kita dengarkan muzik. Sementara tunggu muzik. Si burung hantu terbang tanpa suara. Dua mata di depan, paru bengkok ke bawah. Si burung hantu, kuku kakinya tajam. Diam-diam menerkam, makan tikus dan ayam. Lepas ni kita akan bergerak ke mana, cikgu? Si burung hantu terbang tanpa suara. Dua mata di depan, paru bengkok ke bawah. Si burung hantu, kuku kakinya tajam. Diam-diam menerkam, makan tikus dan ayam. Terbang, cikgu, terbang. Okey, terbang. Terbang, cikgu, terbang. Terbang tinggi lagi. Seronok. Seronok. Okey, kita terbang lagi tinggi. Okey. Nampaknya mereka semua dah ke langit, cikgu. Ya, betul. Kita panggil dia orang, bagi dulu soalan. Ada soalan, cikgu? Ada soalan. Okey, soalan yang pertama cikgu nak bagi. Okey, bagaimanakah burung hantu melihat persekitaran? Bagaimana caranya? Siapa nak jawab? Kita tanya Salsabila. Silakan. Bagaimana burung hantu melihat persekitarannya? Dia guna apa? Dengan mata. Dia guna apa? Guna apa? Bagaimana dia melihat persekitarannya? Macam mana Adik Ella? Macam mana burung hantu melihat? Dia guna apa? Kepala dengan leher. Oh, betul. Okay, jawapannya betul. Terima kasih, Adik Ella. Bijaklah Bijak. Okey, soalan yang kedua. Yang kedua. Bagaimana burung hantu menangkap mangsanya? Kita tanya soalan ini kepada Syazwan. Syazwan, silakan. Syazwan. Gaya mata dan kuku. Yang tajam. Lepas tu? Lepas tu, dia tangkap. Macam mana dia tangkap? Cuba buat sikit pergerakan dia. Tunduk. Macam mana? Dia tangkap senyap. Senyap-senyap. Cuba Adik Syazwan buat gaya sikit. Macam mana kalau burung hantu menekam mangsa dia? Macam mana? Buat gaya. Buat gaya sikit. Nampak ni? Burung nak tangkap. Macam mana? Tengok sana. Pandai. Okey, itu saja pengajaran kita untuk segmen yang kedua, Irfan. Okey, cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Tanya kepada adik kita yang berada dalam talian. Sekarang ini kita nak berhenti berat sekita ke? Kita nak pergi... Kita nak pergi bersisir dulu. Baik, cikgu. Kalau begitu, kita rehat sekitar kembali selepas ini di Teroka, di Didik TV, KPM. Jom kita terbang lagi. Didik TV, KPM. Didik TV, KPM. Tahukah anda? Burung hantu mampu memutarkan kepala dan leher sehingga 270 darjah dan haiwan itu juga boleh terbang tanpa mengeluarkan suara. Burung apa tu? Tak nampaklah. Kembali bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Tadi kita dah mengenali
burung hantu dan anggota badannya, kita juga dah tahu cara burung terbang, cikgu. Dan sekarang ni kita nak siapkan satu boneka burung hantu. Jadi apakah bahan-bahan yang kita perlukan, cikgu? Okey, bahan-bahan yang kita perlukan ialah bahan-bahan terbuang sahaja. Kita boleh gunakan bekas minyak masak, ataupun kita menggunakan tin susu. Okey, mari kita mulakan. Baik. Okey, pertama sekali kita kena buat apa, cikgu? Ini apa? Sayap. Sayap. Kita buat sayap dia. Kita buat sayap, kita buat bulu pelepah. Bulu pelepah. Okey. Untuk buat bulu pelepah, kita perlukan apa, cikgu? Satu kertas. Okey, satu kertas. Kertas yang berbentuk seperti ini. Okey. Okey. Okey, caranya kita dah dapat bentuk macam gini, kita dapat bentuk macam ni. Okey, kita lipat. Kita lipat. Okey, Irfan boleh buat sama. Baik. Lipat. Kita lipat ni. Ada kat rumah pun boleh kalau ada kertas yang macam gini, kita lipat kita sama-sama. Kita lipat sampai macam ni. Lepas tu kita ambil gunting. Ambil gunting dan kita guntingkan bentuk begini. Cikgu, apakah langkah keselamatan untuk kita gunakan gunting, cikgu? Oh, yang pertama sekali kalau kita pakai gunting, kita campurkan macam ni. Okey. Ambil dua jari. Baik, kita masukkan guntingnya, cikgu. Kita gunting. Gunting macam ni. Macam ni, macam ni. Okey. Pastikan ada tempat sampai, Irfan. Jadi caranya kita letak juga sini. Okey, jadi maknanya satu tempat ni dia serbaguna. Serbaguna. Ah, gitu. Okey. Kebersihan kena jaga juga, cikgu, kan? Jadi kita dah buat dengan cepat dan pantas, kita menghasilkan satu bentuk yang seperti ini. Tak jadilah, cikgu? Tak apa. Nanti Irfan cuba lagi. Kita cuba lagi nanti boleh. Okey, sekarang kita buat banyak-banyak macam ni. Banyak-banyak. Lepas tu kita sediakan satu tapak. Okey, satu tapak. Okey. Satu tapak. Irfan ada tapak, boleh? Ada, cikgu. Untuk cikgu, cikgu letak kat sini sebab cikgu nak tunjuk macam mana kita menghasilkan bulu pelepah burung tadi. Baik. Okey, caranya senang sahaja. Okey. Ambil bulu pelepah tadi. Ambil bulu pelepah tadi. Baik. Irfan punya dah siap, kan? Dah, cikgu. Okey, dah siap. Ambil gam. Ambil gam. Okey. Baik. Kenapa dia macam tu? Kalau susah, cikgu, begini cikgu boleh baringkan terlebih dahulu. Okey, boleh, boleh. Boleh, okey. Alhamdulillah. Naik pula dia. Okey. Kita gam, gam di atas. Okey, gam di atas. Irfan punya. Gam saya. Okey, gam di atas. Okey, tak apa, cikgu. Kita, pinjam, cikgu. Okey, boleh. Baik. Kita gam. Kita gam mula daripada bawah. Okey. Okey, bawah dulu, bukan atas, Ya, kita mula daripada bawah. Okey. Okey, daripada bawah. Tampal je macam ni. Ikut suka hatilah, kita nak tampal macam mana. Kita tampal daripada bawah. Baik. Okey, cikgu. Tampal sahaja. Lepas tu kita ambil lagi color yang lain. Warna yang berbeza warna. Okey. Kenapa kita nak kena ada color yang ataupun warna yang berlainan, sebab cikgu? Sebab burung hantu, kalau cikgu Irfan tengok, burung pelepas ini warna apa? Kita ada warna putih, warna hitam dengan warna orange, cikgu. Kita pun buatlah colourful. Warna-warni. Warna-warni. Kita ikut rupa sebentuk, rupa bentuk sebenar burung hantu. Kita pun buat warna-warni. Kita buat warna-warni macam ni. Baik. Pinjam cikgu, minta izin. Boleh. Okey. Lepas tu kita hampal macam ni. Hampal lagi. Pastikan dia berselang. Okey, baik. Hampal lagi. Okey, macam tu. Tampal je macam ni. Tampal je lagi. Akhirnya nanti dia akan jadi seperti ini. Mungkin cikgu tunjuk hasilnya. Ya, hasilnya ini yang itu dia. Cikgu dah siapkan, sebab untuk menghasilkan paruh ni dia ambil masa, kan? Kita tunggu sampai dia kering. Sampai kering, gam kita kering dulu, okey. Okey, bila dia dah kering, kita sediakan kepala. Kepala. Okey, apa bahan yang diperlukan, cikgu? Untuk sediakan kepala, kita nak buat bentuk macam ni. Okey. Okey. Ambil kertas bentuk segi empat tepat. Segi empat tepat, okey. Segi empat tepat. Lepas tu kita lipat dua. Lipat dua. Lipat dua. Okey. Okey, kita ambil marker. Marker, Kita lukis macam ni. Sini, pergi ke atas. Okey. Kan? Ikut je, turun ke bawah. Lepas tu yang sini,
kita buat satu lengkungan. Satu lengkungan. Okey. Bila kita kita ni lepas tu kita lipat. Okey. Lepas tu kita gunting ikut garisan yang kita telah tulis tadi. Okey. Ha, bila kita buka jadilah kepala burung hantu. Okey. Okay. Bila dah siap kepala ni kita ambil kertas untuk menyiapkan mata. Mata pula. Untuk menyiapkan mata dengan cara yang cepat. Ambil kertas putih, kita tampar dengan kertas warna jingga. Buat bulatan, okay. Kemudian kita gunting. Kita gunting. Okey, nampak laju cikgu. Tapi kalau untuk adik kita yang di tahap prasekolah ni, dapatkan pengawasan ibu bapa terlebih dahulu sebelum menggunakan gunting. Sebab kemudian kita gunting. Okay? Lepas tu dengan cepat dan pantas kita dah dapat tiga. Okey. Okey. Lepas tu kita gunting. Yang ni kita lipat dua. Lipat dua. Ya, kita buat cepat-cepat, Irfan. Okey. Lepas tu yang ni kita bubuhlah. Apa kita tampalkan di atas ni. Jadilah mata dan kelopak mata. Okay. Sekarang mari kita buat, Irfan. Silakan, cikgu. Okey. Kita buat. Okey, Irfan boleh. Boleh, Irfan. Okey, kalau kita melihat cikgu, adik-adik kita yang di dalam talian juga sedang melakukan perkara yang sama. Ya. Mereka sedang gigih untuk menyiapkan boneka ini burung hantu, kepala. Cikgu. Kepala. Okey. Lepas tu kita buat. Okey. Laju cikgu buat. Ya, laju. Okey. Tengok ni. Jadi cikgu dah siapkan kelopak mata. Kelopak matanya. Baik. Ambil. Oops. Kita buat biji mata. Biji mata. Okey. Dah siap kita buat paru. Okey, untuk buat paru. Paru kita gunakan apa, cikgu? Paru senangnya. Kita ambil segi empat tepat ni. Segi empat tepat. Kecil je untuk ukuran. Ambil. Okay. Lepas tu kita potong segi tiga. Potong segi tiga. Potong segi tiga macam ni. Okey. Kecil je kan? Tak perlu boleh nampak kan? Buat paru kan, cikgu? Lepas tu kita ambil gam. Gam sebelah je. Gam sebelah saja. Gam sebelah saja. Okey, jadilah kepala paru burung dah siap hantu. Okey. Ori, yang ini dah siap. Okey, ini kita baringkan. Baik. Okey, kita baringkan. 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 Senang je untuk membuat badannya. Badan yang ini kita dah lekatkan. Lekatkan dengan double side tab untuk dia kuat. Okey, kita lekatkan dia buka. Boleh, cikgu? Boleh, insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Kita perlukan kesabaran. Dia kena ada. Okey, kemudian kita rolling ke saja. Kita. Okey, kita pusingkan sahaja. Pusingkan saja. Yang lain cikgu dah buka ke? Yang lain? Yang lain dah. Ada, okey, baik. Okey, nah. Dia dah jadi dah badan tu kan? Okey. Dan yang ini kita nak tampal. Kita ambil solo double side tape ni lagi. Baik. Okey, ini kita kita tak bersihkan. Saya tolong jaga kebersihan cikgu. Ya, kebersihan. Okey. Betul. Baik, baik, baik. Okay, ini dah bagi contoh tadi. Kemudian kita tampalkan di sini. Tampalkan di situ. Okey. Supaya dia kuatlah. Okey. Satu kita. Betul. Hati-hati dalam penggunaan gunting. Ya. Murid seluar sana, hati-hati ya. Okey. Kita balut saja. Macam kita balut hadiah. Macam balut hadiah. Kita balut hadiah. Kan dah jadi. Teng-teng. Ceng. Siap dah. Lepas tu yang atas ni, lebih ni. Kita lipat-lipatkan sikit kan? Lipat. Okey, okey, okey. Lepas tu, kepala ni tadi. Letak dekat mana? Kita buka sahaja. Buka. Pelekatnya. Yeah. Kita letak sini. Alah, comelnya hasil dia. Okey, untuk menghasilkan. Apa ni? Apa cikgu? Dia punya kaki. Hati-hati cikgu. Kita nak buat kaki. Okay. Kaki ni macam mana cikgu? Kaki macam ni. Okey. Segi empat tepat. Lepas tu kita lukis. Okey. Okay, macam apa? Saya lukis dulu ya. Lukis. Kita lukis macam ni. Satu, dua, tiga. Kita buat macam ni je. Tiga tu dia punya jari dia cikgu eh? Ada tiga jari. Dia ada tiga jari untuk setiap kaki. Okey. Tapi untuk kita buat seni ni. Jari tak? Burung kaki burung hantu sebenarnya ada empat. Ada empat? Ada tiga. Ada tiga. Ada tiga. Tiga ke empat cikgu? Tiga eh jawapan dia. Kita kunci jawapan ni. Dua depan, dua belakang. Betul. Ya, dia untuk mencengkam kan? Mencengkam. Tapi untuk seni ni tak apa, untuk macam ni. Tiga, kan? Satu. Okey, baik. Lepas tu kita lekat macam ni. Okey. Okey, ambil.
double side tape. Okey, kita ambil pita pelekat. Okey. Okey, kita buka. Okey. Okey, kita buka. Baik. Okey. Yeah. Kita baringkan saja. Baringkan saja. Bukan baring. Bukan baring. Maksudnya apa ni? Dia bukan baring, kita lekatkan. Ha, jadilah kita punya burung hantu. Sekarang kita nak buat sayap. Nak buat sayap. Okey. Okay. Silakan cikgu. Sayap kita nak gunakan tepat. Kertas berwarna jingga. Okay. Kita buat tepat macam ni je. Okey, kita potong terlebih dahulu. Potong macam ni je. Bagi nampak bentuk sayap dia, cikgu. Ya, bagi nampak bentuk sayap. Okey, baik. Okey, macam ni. Adik-adik saya kat rumah tu okey tak tu? Okay. Macam mana prosesnya ataupun anggota apa, apakah hasil yang telah anda lakukan? Ha, ni yang satu. Jadilah burung hantu burung kita. Hantu. Cikgu nak lukis sikit tak sayap tu, cikgu? Boleh? Okey. Okey. Cantiklah. Okey, sekarang kita dah buat. Okey, adik-adik di luar sana dah siap burung hantu? Dah siap burung hantu? Dah siap. Okey, masing-masing cuba tunjuk. Okey. Cuba tak tunjukkan tunjuk kepada Abang Irfan dan Cikgu Nuraini di sini. Bagaimana hasilnya? Ha, macam mana burung hantu kita? Okey, Syazwan cuba bentangkan burung hantu awak. Okey. Mulakan, Syazwan. Assalamualaikum kawan-kawan dengan cikgu-cikgu dengan Abang Irfan. Ini burung hantu Syazwan. Nama dia Kuku. Kuku. Okey, kita minta pula Adina. Ada telinga, ada dia, ada paruh dia, ada badan dia, ada buku kepah dia ni, ada sayap dia ngebuka kepah dia lagi, ada kaki. Ada kaki. Tahniah adik Syazwan, cantiklah burung hantu dia. Nama Kuku tadi ya? Kuku. Okey, seterusnya kita minta Adina pula. Adina, bentangkan hasil kerja. Cantik. Saya ada kepala, mata, paruh, sayap dan kaki. Saya buat burung. Saya menggunakan tin dengan kertas. Okey, bagus. Orang tahu, jangan main-main. Kawan-kawan tahu tak apa nama burung hantu saya? Apa namanya? Saya ialah Dini. Okey, comelnya. Cantiklah burung hantu awak ni. Seterusnya kita minta... Abang nak boleh tak? Seterusnya kita minta... Sasabila. Okey. Adik Ella ada persilakan. Assalamualaikum semua. Ini burung hantu saya. Nama burung hantu saya... Nama dia Titi. Okey. Okey, seterusnya kita minta... Amar pula untuk bentang. Terima kasih, Adik Ella. Cantik burung hantu awak. Semua. Salam. Saya nak cerita pasal burung hantu. Burung hantu ada mata, ada paruh, ada sayap, ada bulu pelepah. Adik Amar boleh angkat sikit? Apa tak nampaklah. Okey, cantik. Oh, cantik rupa burung dia. Hantu dia kan? Ada apa lagi? Kaki. Lagi tajam. Okey, lagi tajam. Apa nama dia, Adik Amar? Koko. Koko. Aduh, Koko, Kuku, Titi. Okey. Comel tak burung hantu saya? Comel. Awak juga lah comel rupanya. Okey. Terima kasih adik-adik kita yang berempat. Okey, dah selesai cikgu eh? Selesai dah. Okay. Itu segmen tiga kita. Itu segmen tiga. Cikgu tengah buat apa tu lagi cikgu? Oh, saya tengah memurnikan burung hantu cikgu. Sebab cikgu tengok burung hantu murid-murid lagi cantik daripada burung cantik. Hantu cikgu. Saya pun macam terpegunlah tengok hasilnya cikgu kan. Hebat betul lah mereka ni. Jom kita buat okay, yang... Okey cikgu. Sementara kita siapkan cikgu, kita nak menti berehat seketika. Kembali selepas ini di Teroka, Didik TV KPM. Okay, jom sama buat cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Pada kebiasaannya, burung hantu betina adalah 25% lebih besar berbanding burung hantu jantan dan haiwan ini membiak dengan cara bertelur.
bertemu kembali kita di Teroka Didik TV KPM bersama dengan adik-adik cilik kita yang comel-comel yang berada dalam talian dan juga Cikgu Nuraini di sini. Ya, saya. Okey, kita dah sampai di segmen terakhir di mana di sini kita akan dapatkan rumusan tentang penerokaan kita hari ini. Jadi, Cikgu, kita mulakan. Okey, sebelum itu Cikgu nak tanya, Cikgu nak tanya. Tanya siapa, Cikgu? Apakah yang kita perolehi daripada segmen yang pertama tadi? Okey, kita tanya Adina. Silakan Adina. Silakan Adina, apa yang kita belajar daripada segmen yang pertama tadi? Okey, kita belajar tentang burung boleh terbang dan burung yang tak boleh terbang. Oh, bagus. Pandai. Ingat lagi Cikgu. Ya. Apa nak tanya? Apakah burung yang tak boleh terbang, Adik Adina? Yang boleh terbang burung helai, burung hantu. Yang tak boleh terbang? Tak boleh terbang? Penguin dengan unta. Baik, okay, bijak sekali adik-adik. Okey, soalan yang kedua Irfan. Yang kedua silakan. Okey, untuk segmen yang kedua tadi, apa yang kita pelajari? Cikgu nak tanya. Cikgu nak tanya. Cikgu nak tanya Syazwan. Syazwan. Okey, Syazwan, cuba bagi tahu apa yang kita pelajari dalam segmen yang kedua tadi. Anggun terbang cari burung. Okey, bagus Syazwan. Okey, soalan yang ketiga kita nak bagi kepada Salsabila. Apa yang kita belajar dalam segmen yang ketiga tadi? Cara membuat burung hantu. Cara membuat burung hantu. Macam ni kan adik Salsabila. Adik punya nama apa tadi? Burung hantu dia? Titi kan? Okey, Abang Irfan ingat lagi sebab comel. Okey. Baik cikgu. Lagi cikgu, kita dapat rumusan dari adik kita ataupun cikgu. Sebagai kesimpulan pengajaran kita pada hari ini, burung-burung ini terdiri daripada burung yang ada yang boleh terbang, ada yang tak boleh terbang. Okey, dan setiap burung ini mempunyai anggota badan dan fungsinya yang tersendiri. Jadi, apakah peranan kita Irfan untuk menjaga burung-burung ini? Betul cikgu. Salah satunya cara untuk kita menjaga burung-burung ini. Caranya adalah untuk kita menjaga alam sekitar lah cikgu. Kita jaga alam sekitar. Betul Irfan, bijak Irfan. Okey, begitulah pengajaran cikgu pada hari ini. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Okey cikgu, okay, apa terima kata kasih. Kita nyanyi Irfan? Sebelum itu cikgu, kita nak tanya dekat adik Amar lah juga tentang apa yang dia belajar hari ini. Silakan adik Amar. Betul. Mungkin cikgu ada soalan untuk adik Amar cikgu? Okey, adik Amar. Sekarang cikgu nak murid-murid. Ya, sekarang cikgu nak tanya Ama, apa yang kita boleh gunakan selain daripada menjadikan dia boneka? Kan burung hantu ni boneka, selain tu kita boleh jadikan dia apa? Letak apa? Nak letak sanitizer dengan kunci. Dia nak letak sanitizer dengan kunci. Sekarang ni kan kita dah pandemik cikgu. Lama. Kreatif sangat. Selain pada boneka boleh letak sanitizer. Sanitizer dengan kunci. Kunci. Baru letak hilang kunci tu nanti. Baik, terima kasih semua. Saya ucapkan kepada adik kita yang berada dalam talian. Keempat-empat adik kita yang comel. Yang bijak. Dan terima kasih juga kepada ibu yang sentiasa berada di sebelah mereka, menjaga mereka, mendidik mereka supaya saya doakan untuk mereka membesar menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Terima kasih cikgu untuk hari ini. Penerokaan kita sangat-sangat menarik. Kita sedang belajar mengenai burung. Ciri-cirinya, ada yang boleh terbang, ada yang tak boleh terbang. Yang paling penting, kita kena jaga supaya mereka tidak pupus ditelan dek zaman. Supaya kita dapat berikan gambaran yang lebih cerah kepada anak-anak kita pada masa akan datang. Dan kita akan tinggalkan studio kita dengan persembahan istimewa dari cikgu dan saya mengenai dan kita semua. Kita semua sekali kita yang ramai mengenai lagu burung. Jom kita persilakan. Si burung hantu terbang tanpa suara, dua mata di depan, paru bengkok ke bawah. Si burung hantu, kuku kakinya tajam, diam-diam menerkam, makan tikus dan ayam. Si burung hantu terbang tanpa suara, dua mata di depan, paru bengkok ke bawah. Si burung hantu, kuku kakinya tajam, diam-diam menerkam.
tikus dan ayam.